السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني <خ> وأخواتي أعزكم الله بقادن إبو جماعة سوبه Masjid Al Azhar Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat <tuh> Bila hati sudah dibalut cinta tidak akan ada cacat dan celah semua indah dipandang mata jelek terasa indah kekurangan terasa sempurna sekalipun salah tetap benar dinilai sukma di alam jiwa tidak ada alasan menolak segala sesuatu yang dibawa sang idola yang dicinta bulan Rabiul Awal adalah bulan jor-joran orang mengucapkan cinta Nabi dan cinta Rasul Meskipun sebenarnya cinta Nabi dan cinta Rasul bukan hanya di bulan Rabiul Awal, kita wajib mencintai Nabi, wajib mencintai Rasul setiap saat, setiap nafas kita keluar dan masuk dari tubuh kita, tapi sudah menjadi tradisi. Bagi kaum muslimin sebahagian terutama di negeri kita cinta nabi cinta rasul bergelora di bulan Rabiul Awal. Nah tentu kita akan bicara aplikasi implementasi daripada cinta nabi dan cinta rasul. Tadi sudah kita sampaikan kalau hati sudah dibalut cinta Maka tidak ada cacat dan celah semua indah di pandang mata. Tidak ada yang salah. Kesalahan malah itu dianggap benar. Kekurangan malah dianggap sempurna. Biasanya begitu. Apalagi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tentu kita sepakat bahawa yang dibawa oleh beliau sejak 15 abad yang lampau tidak ada cacat dan celah. Semuanya sempurna dan ini sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ayat ini turun sebelum Rasulullah mengakhiri hayatnya. Hai hey Muhammad, pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, telah Kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu sebagai agama bagimu. Nah, kemudian... Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa wa qad yubayyinalakum tidak tersisa sedikit pun yang akan mendekatkanmu ke dalam surga dan menjauhkanmu dari api neraka melainkan semuanya telah dijelaskan kepadamu dijelaskan sejelas-jelasnya siang ba'ari tarang bak bulan besuluh jumatuari bagalanggang maturang banyak nah maka dari itu saudara-saudara kaum muslimin di samping implementasi daripada cinta kepada nabi cinta kepada rasul sekaligus menunjukkan kalau memang kita mau masuk surga kalau memang sepakat kita mau selamat dari api neraka tidak ada jalan lain selain daripada menerima seluruhnya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah lahirnya sebuah judul pada pagi hari ini masuk Islam secara totalitas. Masuk Islam secara totalitas. Kalau kita masih menerima sebahagian-sebahagian, setengah-setengah, maka cinta kita kepada Nabi perlu dipertanyakan. Cinta kita kepada Rasul perlu ditinjau ulang. Hasrat kita untuk masuk surga, keinginan kita untuk selamat dari neraka perlu dipertanyakan. Serius ataukah tidak? Pembahasan ini berangkat dari An-Nisa Maaf dari Al-Baqarah ayat 208. Al-Baqarah 208. Tentu sebagian kita sudah hafal ayat ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Diawali oleh Allah dengan nida'ur Rahman. Panggilan kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman, Allah tidak lagi memanggil manusia. Sudah terseleksi, sudah tersaring, yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara seluruhan. Secara totalitas, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Setelah itu, Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. <tuh> Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. <tuh> mentaati Rasul secara utuh. Mentaati Nabi secara totalitas adalah gambaran Bukan hanya tanda cinta, bukan hanya tanda sayang kepada Rasul, juga gambaran daripada keimanan kita. An-Nisa surah yang keempat ayat 65 Allah menegaskan malah Allah bersumpah Ufala wa rabbika. maka demi rohmu hai Muhammad siapa rohnya Muhammad siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Allah bersumpah dengan dirinya la yu'minuna umatmu itu pada dasarnya belumlah beriman hai Muhammad atau setidaknya belumlah sempurna keimanan mereka hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum Sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam hal yang mereka perselisihkan. La yajidu fi anfusihim, kemudian tidak ada keberatan pada dirinya. Mimma qadaita terhadap keputusanmu. Wa yusallimu taslima. Dan mereka tunduk dan patuh. Mereka pasrah dengan sepenuh hati. Itulah gambaran orang yang sempurna keimanannya kata Allah subhanahu wa taala Ini perlu kita sampaikan karena memang sampai hari ini masih ada sebagian orang tidak terkecuali kaum muslimin yang ragu-ragu dengan keunggulan Islam itu sendiri sehingga sebagian mereka ambil dan sebagian mereka tinggalkan Sebahagian mereka ambil, sebahagian mereka mengambil di luar Islam. Ini terjadi saudara-saudara kaum muslimin. Maka dari itu Allah tegaskan melalui Al-Baqarah ayat 132. Inna Allah lakumud din. Ini adalah pesan ayahanda Ibrahim alaihissalam. Ayah kita bersama Bukan hanya Bani Ismail Tapi juga ayahnya Bani Israel Jadi dikatakan dalam ayat ini Al-Baqarah ayat 132 ini Bahwa Sesungguhnya Allah telah memilihkan untukmu Sebuah agama yaitu agama Islam maka dari itu falatamutunna illa wa antum muslimun Jangan sempat kalian mati, jangan sempat kalian menghembuskan nafas yang terakhir sebelum betul-betul Islam secara kafah. Nah, jadi saudara-saudara, Islam ini bukan hanya agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ini bukan hanya agamanya Bani Ismail Ternyata Islam ini adalah agamanya Ibrahim alaihi salam, agamanya Ismail, agamanya Ishak, agamanya Yakub yang kita kenal dengan Israel, dan juga agama anak cucunya, anak cucu Bani Israel. Islam ini juga agama Bani Israel. Demikian dikatakan Allah. sementara kalau masih mencari yang selain daripada Islam maka Allah tidak bakal menerimanya maka dalam Al Imran ayat 85 wamay yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min wahuwa fil akhirati minal khasirin barang siapa yang masih mengadopsi ajaran selain daripada ajaran Islam maka Allah tidak bakal menerimanya dan dia termasuk orang yang merugi. Bapak dan Ibu, kita kembali ke Al-Baqarah ayat 208. Dari sana kita berangkat dan di situ kita berakhir. Tadi Allah memanggil kita supaya masuk Islam itu secara totalitas. Secara keseluruhan, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Ternyata Islam itu bukan hanya mengajarkan akidah yang sahihah, akidah tauhidiah. Islam bukan hanya mengajarkan ibadah yang itibah, sunnah mengikut sunnah Rasulullah. Lebih dari itu, Islam mengajarkan segala sesuatu, akidah, ibadah. muamalah itu semua diajarkan oleh Islam. Nah, sekarang inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin sebahagian mereka hanya mengambil akidahnya saja. Mereka hanya mengambil ibadahnya saja. Kesehariannya mereka mulai meninggalkan Islam. Inilah bujuk rayu sekularisme bujuk rayu dari sekularisasi. Nah, inilah kalau kita kaitkan dengan ujung ayat wala tattabi'u Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Antara lain bisikan syaitan, Islam itu hanya urusan akidah, yang penting Tuhan kita Allah ya udah cukup. Salat? Ya salat bagaimana bisanya saja. Nah kemudian akidah sudah ibadah juga diperbaiki ibadahnya itiba usunnah keseharian ya enggak usahlah semuanya diatur oleh Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatur At seorang tokoh sekularisme sekularisasi pendiri Republik Turki dan yang membawa sekuler kepada bangsa Turki setelah runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Saudara-saudara, agak kita pertajam Mustafa Kemal Atatur. At Pertama, ini bukti orang yang meninggalkan ajaran Islam. Yang kedua, kadar Allah ada desas-desus, ada wacana Walaupun kemudian katanya mau dibatalkan, salah satu jalan di Menteng sana akan diganti namanya dengan Jalan Mustafa Kemal At-Tatur. Kita perlu tahu siapa tokoh ini. Mustafa Kemal At-Tatur di awal mudanya, di awal kecilnya, sudah diserahkan oleh orang tuanya ke madrasah. Tapi dia melawan gurunya. Dia akhirnya keluar dari madrasah, lalu melanjutkan pendidikan di sekolah umum. Nah, lalu kemudian di ujung-ujung pemerintahan Turki Utsmani, mulailah Mustafa Kemal Atatürk memainkan peranannya di kancah politik. Dia membawa sekularisasi, sekularisme, yaitu. Bahwa untuk kemajuan kaum Muslimin tidak bisa dipercayakan kepada Islam. Ideologi Barat itu lebih tepat untuk membuat majunya kaum Muslimin. Maka mulailah ajaran Islam dipreteli satu per satu. Syariat Islam mulai tidak diterapkan hukum. Potong tangan bagi pencuri Hukum dera untuk pezina Kisas untuk pembunuh Itu mulai dihilangkan Diganti dengan hukuman penjara Kemudian Salah satu masjid Yang diidolakan oleh orang-orang Turki Kemudian diganti dengan museum Masjid Ayah Sofiah diganti dengan museum Tempat-tempat ta'lim Tempat-tempat kajian lalu dirobah menjadi diskotik tempat-tempat pelacuran, prostitusi. Dan juga dia mulai melehalkan minuman keras di tengah-tengah kelayak ramai. Banyak lagi kalau kita sampaikan bagaimana berpalingnya Mustafa Kemal Atatur At daripada ajaran Islam. Puncak kesombongannya dia berpidato di depan para tentara bekas tentara pemerintahan khilafah Turki Utsmani apa katanya? Sekarang siapa yang berkuasa? Saya apa Tuhan? Sepakat tentara tadi menyebut bahwa sekarang andalah wahai paduka yang kami takuti. Itulah kemudian yang membuat dia sombong sebagaimana kesombongan Firaun yang telah mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi apa yang dikata, Pak dikata, saudara-saudara, pemerintahan Mustafa Kemal Atatur At hanya berjalan selama 15 tahun. Hanya berjalan selama 15 tahun. Di akhir hidupnya dia mengalami sakaratul maut selama enam bulan. Penyakit komplikasi diberikan Allah kepadanya Mulai daripada sakit kulit, liver, juga penyakit kelamin, karena kesehariannya memang hobi minum-minuman keras. Lalu kemudian suhu panasnya meningkat, melebihi suhu kebiasaan, maka dia tidak mau masuk istana, dia minta supaya dibawa ke tengah laut untuk menurunkan suhu panasnya, namun itu tidak membuat suhu panas itu turun. Tapi akhirnya pada tahun 1938 akhirnya Mustafa Kemal Atatürk At menghembuskan nafasnya yang terakhir satu lagi bukti Allah tidak ridho bahwa ketika dia dikuburkan jenazahnya terpelanting ke atas bumi tidak menerima jasadnya. Akhirnya dia dibiarkan selama 15 tahun di atas permukaan bumi karena tidak bisa dikuburkan. Dan ketika itu para ulama Turki tidak mau mensolatkan jenazahnya. Tapi kemudian karena permintaan saudara perempuannya lah akhirnya disolatkan juga jenazahnya bau bukan main ketika itu. Setelah 15 tahun dikuburkan lalu dihimpit lagi dengan tumpukan keramik yang beratnya Puluhan ton, ah, baru kemudian jenazah itu tidak lagi terpelanting ke atas. Bayangkan, saudara-saudara, apakah tokoh ini yang kita jadikan nama jalan di kota kita? tentu kita tidak menerima saudara-saudara kaum muslimin kita bukan anti dengan Turki tapi dengan kita anti dengan Mustafa Kemal Atatur. At memang satu segi dia adalah tokoh pendiri negara Turki tapi segi yang lain dia telah melukai perasaan banyak kaum muslimin saudara-saudara kaum muslimin kita tinggalkan Mustafa Kemal at -tatur. Kita kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita ikuti secara kafah, secara totalitas. Ketahuilah saudara-saudara bahwa tidaklah pernah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan banyak maslahat, banyak manfaat telah menunggunya. Sebaliknya, tidaklah kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan telah banyak mafsadat, telah banyak kerusakan sedang menunggunya. Ini sebenarnya bahwa Islam ini mengajarkan kepada kita memang benar-benar berdasarkan kasih dan sayang. Rahman dan Rahimnya Allah, maka itulah sebabnya setiap yang diperintahkan akan ada kebaikan, akan ada manfaat, akan ada maslahat yang akan didapatkan oleh orang yang mengamalkannya. Maka enggak usah banyak tanya, kerjakan saja apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, setiap yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada mafsadat, pasti ada kerusakan yang ditimbulkan kalau masih melakukan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup waktu untuk memaparkan semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu contoh yang memang mencuat pada hari ini. Saudara-saudara, kalau kita mendengar begal, asumsi kita tentu maling motor. Asumsi kita adalah maling motor Di tempat yang sepi, gelap Ada orang naik motor Lalu motornya di stop Orangnya dipukul Bila perlu dibunuh Dibuang ke semak belukar Lalu motornya dibawa kabur Itu yang biasa kita fahami Kalau mendengar begal Tapi saudara-saudara Ternyata begal hari ini sasarannya bukan lagi motor, Sasarannya adalah kaum wanita. Kita mendengar ada begal payudara, ada begal payudara. Sasarannya, wanita di tempat sepi, kemudian dia dekati pakai motor, kemudian dia pegang payudara wanita itu sambil jalan, sambil berlari. Lalu dia kabur. Itu sudah banyak terjadi, sudah banyak kejadian. Ini salah satu akibat di antara kaum muslimin ya meninggalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu syariat berhijab yang juga dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatur At di Turki sana. Padahal Saudara-saudara dari 114 surah ya dari 30 juz ternyata ada ayat khusus untuk wanita ayat untuk memproteksi perlindungan supaya wanita itu tetap selamat Nah kita bacakan ayatnya antara lain bisa kita lihat dalam Al-Ahzab surah yang ketiga puluh tiga ayat lima puluh sembilan Allah berfirman Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kuli azwajika, sampaikan kepada istrimu, banatika, sampaikan juga kepada anak perempuanmu, wanisa ilmu minin, sampaikan juga kepada perempuan-perempuan beriman wanita-wanita mukminah. Saudara-saudara, karena Rasulullah tidak sampai ke Cempaka Putih membawa Islam, maka kitalah yang menjadi penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau disampaikan? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya, jadi ternyata jilbab itu bukan hanya selendang segitiga yang ditutupkan hanya buat kepala saja, tidak. Tapi jilbab itu adalah untuk menutup seluruh tubuh, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya, supaya mereka lebih mudah dikenal. Oh, ini wanita baik-baik, ini bukan wanita nakal. Ini adalah jamaah masjid Al-Azhar, Cempaka Putih, enggak enak kita segan kita. Maka ujungnya, mereka tidak akan diganggu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Kita tidak temukan ayat khusus pelindung pria nggak ketemu ya. Tapi di dalam Al-Quran Ada ayat khusus pelindung wanita Dengan cara apa? Dengan berpakaian menutup aurat, Dengan berhijab Itu bisa membuat kita Selamat dari gangguan tangan-tangan jahil atau yang kita sebut tadi begal payudara tadi. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, saya kan sudah pakai jilbab, kurang apa lagi saya? Nah, sekarang ada namanya jilbab, jilbab gaul. Jilbab, jilbab gaul tidak memenuhi syarat, tidak optimal, tidak cukup sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian, seperti apa jilbab yang sesuai dengan syar'i? Nah, kita lihat lagi An-Nur surah 24 ya. An-Nur surah 24 ayat 31. Di dalam ayat itu dikatakan Kata Allah Subhanahu wa taala wal yadribna bi ala juyubihin. hendaklah wanita mukminah itu wanita yang beriman itu menutupkan kerudung mereka ke dadanya menutupkan kerudung ke dada nah, ini sudah terkait dengan begal payudara tadi jadi jauh sebelum terjadi begal payudara 15 abad yang lampau Al-Quran telah berpesan Tutupkan kerudung itu menutupi dada Kenapa? Di dada itu ada dua magnet Yang menyerap Yang menarik mata laki-laki yang normal Laki-laki yang normal Suka dengan keindahan Termasuk keindahan tubuh wanita maka tergantung kemudian remnya pakem atau blong. Nah insya Allah, jamaah masjid Al-Azhar remnya pakem, maka tidak termasuk yang begal payudara. Pelaku begal payudara tadi remnya sedang blong, maka dia memegang payudara yang kelihatan itu. Karena dadanya tidak tertutup oleh kerudung tadi. Saudara-saudara, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an diriwatkan oleh Imam Muslim, ternyata salah satu isi neraka itu kata Nabi, nisaun kasiatun ariyatun mumilatun, wanita berpakaian tapi telanjang. Wanita berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi terlalu sempit, ketat, membentuk tubuh. Ya, di sini dia berdiri, lalu 500 meter sudah kelihatan payudaranya. Pada dia berpakaian karena sempit itu tadi, ngepas itu tadi. Yang kedua, terlalu tipis, terlalu jarang tembus pandang. Nah baru yang ketiga terlalu minim katih terbuka ke bawah tasingkok. Ya, terlalu minim, tidak cukup syarat untuk menutup aurat. Nah, kalau kita dengarkan lagi petuah dari barat sana, insya Allah nanti kita terjemahkan ya. Kalau tidak mengerti, di antara sumbang dua ba dua baleh, dua baleh itu dua belas dua belas sumbang yang sumbang itu yang tidak benar satu diantaranya sumbang berpakaian pakaian yang nggak benar itu diajarkan oleh orang tua di Sumatera Barat Sumatera Barat kepada anak mudanya nah dikatakan kemudian kok bapak kian terlalu lalu nak jangan nampak rasio tubuh kalau berpakaian Jantan lalu ngepas supaya tidak nampak Ya, rahasia tubuh itu. Ya. Jangan pula terlalu jarang tembus pandang, ya. Itu akan menampakkan juga warna kulit. Apalagi terlalu minim. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi berpakaian tapi telanjang. Di yang lain, kalau tadi Nabi mengatakan la jannata, mereka tidak bakal masuk surga. Wala bahkan tidak akan mencium baunya surga. Orang yang berpakaian tapi telanjang tadi, yang tidak berhijab tadi. Di riwayat yang lain, ya, dikatakan oleh Nabi SAW alaihi wasallam, il'anuhum, laknatlah mereka. Kenapa? fa innahum ya, mal'unun karena merekalah kaum terlaknat yang mempertontonkan auratnya yang tidak menutup auratnya itu ini di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipreteli oleh sekuler Jadi bolehlah dikatakan kalau Allah mengingatkan wala syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, maksudnya jangan terpedaya dengan sekuler. Dengan sekuler yang memang tidak menginginkan pendidikan Islam. Ya, kembali kepada Mustafa Kemal at madrasah-madrasah ditutup, pelajaran agama dihapuskan, Inilah yang dilakukan Mustafa Kemal at dalam usaha sekularisasinya. Nah tentu kita, kalau tidak bisa kita membenahi yang lain, minimal diri kita dan keluarga kita. Dan Allah mengatakan, Ya Ayuhan amanu ku anfusakum wa ahlikum Nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekarang saat ini kita picingkan mata, kita bayangkan apa pakaian yang dipakai oleh istri kita. Ketika keluar rumah. Apa pakaian yang dipakai oleh anak gadis kita ketika keluar rumah. Sudahkah mereka memakai hijab? Berarti dia telah mengamalkan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah sebaliknya masih suka tidak pakai kerudung pakai baju sempit pakai pakaian ketat berarti dia belum mengamalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percuma dia mengatakan cinta nabi cinta rasul itulah yang dikatakan cinta gombal dia cinta kepada Nabi, tapi ajaran Nabi tidak dilakukan. Dia cinta kepada Rasul, ajaran Rasul tidak diamalkan. Padahal Nabi mengatakan, wakhir al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua. Yang diajarkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum pandemi, sebelum COVID-19, yang mengajarkan kepada kita menjaga jarak. Nah, sedikit, ya, mungkin ada yang belum tahu, ya, sebenarnya sudah ada himbauan dari majelis ulama bahwa soft kita sudah saatnya dirapatkan, ya, ini ustadz cuma menyampaikan, ya. Eksekusinya tergantung kepada kita masing-masing, tergantung kepada DKM masing-masing. Nah, kita lanjutkan. Sebelum pandemi, sebelum COVID-19, sebelum prokes, protokol kesehatan, menyuruh kita jaga jarak jauh sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada kita supaya jaga jarak dengan lawan jenis. Jaga jarak dengan lawan jenis. Kalau tidak berhijab itu dikatakan tabarruj wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Lalu kalau terlalu rapat dengan lawan jenis itu namanya ikhtilat. Itu namanya ikhtilat. Itu juga tidak dibenarkan oleh Islam oleh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang berduaan dengan lawan jenis pasti yang ketiganya adalah syaitan. Ini ajaran ini yang kemudian ya terutama pada hari ini juga sebagian sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, maka kalau kita mendengar ada budaya pacaran. Ada budaya pacaran, ini adalah ikhtilat ya. Berdua-duaan berdampingan, berdekatan antara wanita dan pria yang bukan mahramnya ini tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi, sebagian kaum Muslim pada hari ini memandang itu kuno, itu dulu tidak mengikuti kemajuan zaman. Jadi, kalau ada anak muda SMP, SMA berbicara dengan temannya, kalau pada hari tidak punya pacar, itu tidak gaul itu tidak gaul maka anak muda pada hari ini wajib punya pacar wajib punya pacar dan nah dari sinilah terjadinya penyimpangan seksual itu dari sinilah terjadinya pelecehan terhadap wanita karena kabu muslimin sebagian sudah meninggalkan apa yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita simpulkan pembahasan kita pada hari ini di antara implementasi di antara bukti tanda cinta kita kepada Rasul, tanda cinta kepada Nabi, kita tidak memilah memilih yang dibawa oleh Nabi semua yang dibawa oleh Rasul kita terima semuanya. Semua yang dibawa oleh Nabi kita amalkan semuanya. Ya tentu sesuai dengan kemampuan kita fattakullahu mastata'tum. Sebaliknya apa saja yang dilarang oleh Nabi, apa saja yang dilarang oleh syariat, maka semuanya marilah kita tinggalkan Jangan diseleksi, jangan dipilah-pilih ajaran Islam itu. Jangan kita terpedaya dengan upaya sekularisasi, sekularisme itu supaya hidup kita selamat, dunia dan akhirat. Baik sampai di sini, Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan? Silahkan, silahkan, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. e eu não vou Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Timburnya sekularisasi Lahirnya faham sekularisme Berawal daripada mereka tidak suka dengan syariat Islam Jadi kita sampaikan Di antara pendapat Mustafa Kemal At-Tatur Bahwa termasuk menghambat majunya kaum muslimin adalah karena ajaran Islam. Karena ajaran Islam. Nah, tidak suka dengan ajaran Islam atau membenci ajaran Islam ini termasuk nawaqidul iman. Termasuk nawaqidul Islam. Nawaqib adalah perusak-perusak. Jadi di dalam berbagai kitab bermacam istilah nawakidul Islam merusak keislaman nawakidul iman merusak keimanan nawakidul syahadah merusak syahadat yaitu orang yang benci atau tidak suka kepada ajaran Islamnya sendiri saudara-saudara di dalam Ayat-ayat Allah, ya, dijelaskan. Bisa kita lihat dalam Muhammad surah ke 47, ya, ayat 8 dan 9. Waladina kafaru fataasallahum wa adalla amalahum. Ayat 8. Orang-orang kafir maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya ayat 9 zalika annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum yang demikian itu karena mereka membenci Al-Qur'an membenci syariat yang telah diturunkan oleh Allah maka Allah menghapus segala amal mereka sekarang kita main logika sekarang kita main akal sehat kalau orang kafir Membenci Al-Quran, membenci syariat itu wajar. Kalau mereka tidak membenci Al-Quran, tidak membenci syariat itu bukan orang kafir, namanya setuju. Setuju, nah sekarang, kalau ada kaum Muslimin, KTP-nya Islam, lalu dia membenci syariat, apakah itu juga wajar? Ayo, ataukah kurang ajar? Nah, ini bapak-bapak yang nyebutkan, "Kau Muslimin mengaku Muslim KTP Islam tapi benci kepada syariat Islam. Apakah juga wajar? Sekarang saya ulang lagi, mungkin tadi ada yang ngantuk. Ayat ini bicara orang kafir." Orang kafir celaka untuk mereka. Mereka membenci Al-Quran, membenci syariat yang telah diturunkan Allah, maka celaka mereka, hapus amalnya. Orang kafir, orang kafir membenci Al-Quran, membenci syariat yang diturunkan Allah itu wajar. Kalau dia tidak membenci Al-Quran, kalau dia tidak membenci syariat, bukan orang kafir namanya setuju. Setuju, nah sekarang kaum muslimin mengaku muslim KTP-nya Islam kalau dikatakan kafir dia marah tapi dia membenci syariat apakah itu juga wajar gimana ataukah kurang ajar jadi kalau pada hari ini ada yang membenci syariat antara lain ya ini syariat bukan ini syariat bukan walaupun selisih ulama mengatakan wajib atau tidak yang jelas ini perintah nabi wafirulhawahfusyawarib peliharalah jenggot dan potonglah kumis Syariat ini walaupun kemudian ada yang berselisih pendapat antara wajib dengan sunnah nah, ketika ini dibenci orang yang berjenggot itu goblok makin panjang jenggotnya makin goblok dia bukan hanya membenci tapi mengolok-olok, mencaci maki syariat. salahum kata Allah. Celaka mereka, Allah menghapus segala amalnya kata Allah Subhanahu wa taala. Dia terancam tertendang keluar Islam. Nah, jadi Bapak dan Ibu, begitu juga akhwat. Kerudungnya kok panjang amat enggak gerah itu? Jakarta kan panas. Ini keludungnya berlebihan sampai ke bawah. Enggak panas itu. Kereta api yang mendaki, nafasnya yang sesak. Ayam yang bertelur, pantatnya yang perih. Mengolok-olok. Membenci, tidak suka. Nah, fata'asallahu celaka mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu. Apapun syariat itu. Bisa kita lakukan atau tidak, terima dulu. Terima dulu, jangan ditolak. Sebab, ketika kita menolak ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Konon, ceritanya sebelum Mustafa Kemal Atatürk At menghapuskan nafasnya terakhir, dia sudah berpesan. Supaya jenazahnya jangan disolatkan. Ini bukti begitu benci dengan ajaran Islam. Allah jadikan keluar, Allah jadikan keluar hatinya, berpaling hatinya daripada Islam itu sendiri. Nah, jangan kita seperti itu. Kalau memang ada ajaran itu yang sampai hari ini belum bisa kita amalkan, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah menurunkan taufik dan hidayahnya. Lambat laun insya Allah kita bisa juga mengamalkan. Jangan ditolak. Sepanjang jelas dalilnya. Al-Quran surah berapa, ayat berapa. Hadis sanatnya siapa, rawinya siapa, nomor berapa. Kalau sudah jelas tidak ada alasan untuk kita menolaknya. Kalau mengamalkan, nah bertahap kita mengamalkan. Fattakulloh mastatatum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Kita percaya haji itu wajib, tapi belum semua kaum Muslimin naik haji karena belum mampu. Ya boleh. Nah begitupun syariat yang lain. Yang penting kita akui dulu bahawa ini adalah syariat Nabiku. Ini syariat Rasulku lambat laun aku akan mengamalkannya. Sekarang belum. Nah, seperti itu bagi kita yang belum bisa mengamalkan syariat, jangan ditolak, jangan dibenci, apalagi sampai diolok-olok, sampai dicaci maki. Demikian wallahu a'lam. Silakan, Pak. Tolong mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja Pak. Baik. Itulah sebabnya tadi ayat kita bacakan fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu, bukan semaumu. Ya, ingat? Bukan semaumu, tapi semampumu. Apa yang mampu kita lakukan? Lakukan itu. Yang sudah enggak mampu tawakal ilallah. Serahkan kepada Allah. Ya, seperti kita berada di negara bukan negara Islam. Ya. Percaya atau tidak Indonesia sudah menghadap mengarahkan haluannya kepada negara sekuler. Ya. Percaya atau tidak tapi belum full seperti yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatur. At nah, karena demikian? Ya, kata orang Barat, lah mulai babaun, mbak bacang, besuriah, ba mbak sipasin, lah mulai ada tanda-tanda ke arah itu. Sewang di langit, tendo kepaneh, gabak di lu, tando ke hujan. Ada tanda-tandanya. Apa? Satu. Ada wacana mau menutup pesantren. Ini keluar dari mulut tokoh partai terkemuka. Dua. Kemarin juga menggemparkan ya bahwa uh, narasi agama ingin dihapus walaupun tidak jadi. Ini sempat heboh kemarin. Ya. Nah, yang jelas LGBT sudah dilegalisasi. Miras sudah mendapat legalitas. Yang minum miras itu yang ditangkap yang tidak ada izin. Kalau ada izin enak aja nenggak minum keras nggak apa-apa. Nah itu bukti bahwa haluan kapal sudah menjurus kepada sekularisasi. Nah kalau memang begini di luar kemampuan kita untuk menerobosnya tawakal ilallah tawakal ilallah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri. Ku amfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mulai dari diri kita menjalankan syariat secara kafah. Baru kemudian keluarga kita. Baru kemudian masyarakat kita. Jangan mimpi dulu untuk bangsa dan negara sebelum di rumah kita masing-masing sudah berkibar syariat Islam. Saya ulang sekali lagi, jangan mimpi mengibarkan syariat di bangsa dan negara kita sebelum di rumah kita masing-masing berkibar bendera syariat. Ini kan lucu, mau menegakkan syariat Islam di negara Indonesia di rumah. Istrinya masih enggak pakai jilbab. Nah, ini kan enggak lucu. Jadi tegakkan syariat dulu di rumah kita masing-masing. Nah baru keluarga kita, dari baru masyarakat kita, lingkungan kita, jemaah kita. Nah nanti kalau sudah sepakat kaum muslimin begitu. Untuk bangsa dan negara itu tidak terlalu berat. Tapi kalau masing-masing individu masih belum menegakkan syariat secara totalitas, maka akan beratlah menegakkan syariat di bangsa dan negara kita. Demikian Pak, wallahu a'lam. Masih ada? Ya, silakan Pak. Ini jamaah takwa panjang nih. Ya. murtad ini urusan akidah. Akidah urusan hati, ya. Lalu memang kita tidak bisa berbuat banyak orang masuk ke Islam, orang keluar dari Islam, ya. Kita tidak bisa berbuat banyak. Paling bisa kita lakukan berdoa. Ya Allah, turunkan hidayah kepada si fulan Ya Allah tetapkanlah kami dalam agamamu ya, Kan ada doa Rabbana zalamna anfusana Wa illam taghfir lana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Wahai, Wahai Rabb kami Jangan kau gelincirkan kami Setelah kau beri hidayah Wahablana. lana min rahmah Innaka antal wahhab. Berilah kami kurnia, kurnia keistiqomahan. Istiqomah di atas akidah tauhidiyah, akidah yang sahihah. Innaka antal wahab, sesungguhnya engkau Maha Pemberi Kurnia. Itu diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an. Al-Imran ayat berapa tuh cari sendiri. Ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa, ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya. Hati ini berbolak-balik ini di tangannya Allah, di dua jemarinya Allah. Jadi mencela mencela lain pagi, lain petang, lain hari ini, lain besok. Itu mencela mencela. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Ya, Ya qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, paling ini yang bisa kita lakukan, perbanyak membaca doa ini. Orang kita mereka tidak akan bisa kita larang keluar dari Islam sebagaimana mereka tidak tidak bisa kita paksa masuk Islam. Ini urusan hati Urusan keyakinan Allah lah yang akan uh, Merubah hatinya itu Dan itu insya Allah Bisa terpengaruh oleh doa kita Ya Jadi jangan coba-coba kita Memaksa orang masuk Islam Juga tidak bisa merantai orang Mempenjarakan orang Di atas Islam tidak bisa Demikian Pak Allah Masih ada Ya masih silakan. Tolong singkat ya. Iya, yang mana dulu? Iya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Narasumber Gelar tidak jaminan LCMA doktor tidak jaminan Begitupun tempat menimba ilmu juga tidak jaminan Yang mengatakan jenggot itu goblok Makin panjang jenggotnya makin goblok Dia 14 tahun belajar di Makkah Dosennya berjenggot semua Kalaulah benar yang dikatakannya Ngapain betah banget sampai 14 tahun belajar setahun aja Pulang, ah, sesat ini gak benar, pulang lagi Ternyata 14 tahun belajar di Makkah Nah, ini bukti ayat ketika mereka berpaling. Allah palingkan hati mereka. Bersyukurlah kita, jemaah masjid, al-Azhar, Cempaka Putih, walaupun belajar, enggak sampai ke Makkah, enggak sampai ke Madinah, tapi bisa istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas tauhid. Nah, maka hidayah, tauhid, hidayah, sunnah ini gampang gampang susah 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 gampang hidayah tauhid hidayah sunnah ini aset termahal dalam hidup kita orang jauh-jauh ke timur tengah jauh-jauh ke makkah begitu dapat hidayah lepas lagi kita alhamdulillah cuma tidak jauh-jauh di Cepaka Putih aja ngajinya tapi alhamdulillah mendapatkan istiqomah itu Nah, maka dari itu, dari manapun datangnya syubhan, maka kita punya filter, punya filter. Ya. Khalifah Ali bin Abi Thalib berpesan Unzur ila wala tanzur ila man Perhatikanlah apa yang disampaikannya Walaupun yang menyampaikan ustadz lokal Tidak sampai ke timur tengah Tapi kalau disampaikannya itu Allah wa Rasul wa sahabat Ambil terima Sebaliknya jangan lihat Jangan perhatikan casing orang yang menyampaikan Walaupun orang menyampaikan itu alumni di Timur Tengah, tapi kalau disampainya itu sesat, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dari kala Allah wa kala Rasul, dari kala Sahabat, tinggalkan, tinggalkan. Nah ini yang orang katakan, kalaupun itu keluar dari dubur ayam, ternyata telur bergizi, ambil nggak apa-apa. Walaupun keluarnya dari dupur bangsawan, tapi bau najis tinggalkan. Nah, jadi jangan perhatikan yang memproduksinya, tapi produksinya yang diperhatikan. Ya, jangan perhatikan produsennya yang menyampaikannya, yang membawakannya, tapi perhatikanlah apa yang disampaikannya. Nah, begitu juga kita membaca buku-buku, membaca kitab-kitab, kita lihat. Ya, jangan semua buku kita baca, jangan semua kitab kita baca, karena Syiah juga banyak menulis buku, banyak menerbitkan kitab hari ini. Jangan kita salah membaca, nah, itu pentingnya kita punya saringan dalam menerima uh, informasi, dalam menerima kajian, dalam menerima wejangan. Demikian, Pak Allah <tuh -tuh -tuh> yang lain, silakan. وعليكم السلام ورحمة الله yeah. وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ini agak sensitif ya. Tapi karena ditanya, saya wajib menjawab. Saya berangkat dari rumah sampai ke sini saya sudah wanti-wanti kepada diri kita, diri saya saya tidak akan bicara Maulid karena ini sensitif. Ya, tapi karena ditanya saya wajib menjawab. Kalau enggak saya jawab, saya akan dituntut nanti di akhirat peringatan Maulid, saya lihat tidak obahnya seperti perokok berat. Perokok kalau kita tanya, rokok ini ada manfaat tidak? Dia jujur mengatakan tidak. Ada membaca tidak di kafe rokok? Rokok itu menyebabkan kanker jantung segala macam. Iklan yang terakhir merokok membunuhmu. Kenapa masih merokok? Karena candu. Nah begitu pun maulid Kalau kita tanyakan kepada tokoh-tokoh yang mengadakan maulid Mereka mengakui bahwa Rasulullah tidak pernah memerintahkan maulid Bahwa para sahabat tidak pernah peringatan maulid Tabi'in, tabi'ut tabi'in Sampai kepada a'immatul arba'ah Imam Madhab yang empat Tidak tahu menau dengan maulid Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas Muhammad Idris Asyafi'i Ahmad bin Hambal tidak tahu menahu dengan maulid. Lalu siapa yang melakukan maulid pertama kali adalah Fatimiyah. Bani Ubaid Al-Qaddah Fatimiyah. Salah satu pada sekte daripada syiah. Itu yang pertama kali mengadakan maulid Nabi. Nah sekarang nggak usah kita bersetegang urat leher Siapa yang kita ikuti? Kalau yang kita ikuti sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi terbaik setelah Rasulullah, ya tidak maulid. Tidak peringatan maulid. Kalau kita masih mempertahankan maulid Nabi, rela ataupun terpaksa, berarti kita telah mengikuti syiah. Karena syiahlah yang pertama kali melakukan peringatan maulid. Nah, terpulang kepada orang kalau dia sudah mencandu maulid. Ada proyek di balik itu memang berat meninggalkan maulid itu. Tapi kalau belum mencandu, insya Allah gampang meninggalkan maulid itu. Demikian, Pak. Ya Allah, saya kira cukup, sudah terang. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabina wa wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh